Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 teman-teman youtuber. Kali ini Span Komar ada di kantor Bali Makmur Utama di Jalan Raya Muding Gambu Gempil nomor 30 Kerobokan Denpasar Bali Utara ya. Kali ini saya ada di samping produk Prospero ya, multimedia filter. Ini adalah salah satu produk kami untuk penangkapan media-media baik airnya bau, kemudian rasanya kurang begitu baik, maka di sini bisa disterilkan dengan filter. Dan di sampingnya ada water filternya adalah top class ya, untuk produk Jepang. Kalau ini adalah produk dari Italia. Jadi sebelum kita pembahasan lebih lengkapnya, nanti kita ada dibahas ke voice note ya. Dan saya mengimbau bagi yang baru datang nih, menemukan channelnya Span Komar, tolong di subscribe, like, di komen, dan dibagikan. Bagi yang sudah hitam atau sudah berkawan lama, Span Komar ucapkan banyak terima kasih dan salam permanen. Pokoknya pantang terus channelnya Span Komar. Kali ini Span Komar mau pulang dari aktivitas dan kebetulan mampir ke kantor ya, di kita bikin video untuk penerangan mengenai filternya produk Prospero multimedia filter, yaitu produk dari tadi. Begitu dari pemahaman dari Span Komar, videonya tolong disimak, jangan di skip. Sampai ketemu lagi di MyD channel Span Komar. See you next game. Bye-bye. Terima kasih Span Komar, langsung laporannya dari TKP ya, di kantor Bali Makmur Utama Muding Kerobokan Perumahan Bugempil nomor 30. Terima kasih Span Komar. Baik, Prospero Multimedia Filter adalah suatu alat untuk memenuhi kebutuhan Anda yang kesulitan mendapatkan air bersih. Solusinya adalah Prospero ya. Di sini ada water filter, yaitu purifier ya, filter atau purifier itu produk Toklas juga ada ya. Kalau Toklas itu Jepang, kalau Prospero itu dari Italia. Jadi tingginya tingkat pencemaran terhadap air yang biasa kita gunakan untuk berbagai keperluan mengakibatkan air menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi ya. Hal ini juga dapat mempengaruhi terhadap kesehatan kita ya. Nah, kondisi air seperti ini tidak saja terjadi pada air sumur, tetapi juga terjadi pada air ledeng atau PDAM ya. Untuk mengatasi hal tersebut, ini hadir Prospero Multimedia sebagai solusi yang efektif dan efisien dengan teknologi dari Italia dan Toklas dari Jepang ya. Prospero Multimedia Filter efektif menghilangkan bau, warna, rasa, dan partikel serta senyawa kimia yang terkandung dalam air. Jadi fungsinya banyak ya teman-teman. Kalau misalnya airnya bau, airnya apa namanya, apek, keruh, terus segala macamnya, itu bisa kita filter dengan produk dari Ali, yaitu Prospero ya. Apa ada produk Jepangnya Span Komar Toklas, yaitu untuk produknya dari Toklas fungsinya sama ya, yaitu untuk memfilter air buat kebutuhan kita sehari-hari ya. Di sini banyak keluhan-keluhan seperti bau kaporit, pasir, mangan, kemudian kapur tinggi. Maka solusinya adalah pakai Prospero Multimedia Filter. Baik, sampai di sini perjumpaan dengan Span Komar. Bagi yang belum subscribe, di subscribe ya, atau baru menemukan channelnya Span Komar, masih hitam tanda tulisan subscribe-nya, tolong dihitamkan ya, yang jadi warna merah, tolong dihitamkan. Bagi yang sudah hitam, Span Komar ucapkan salam permanen ya. Pokoknya pantang terus channelnya Span Komar, jangan dikasih kendor. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next again.